Viral di media sosial, aksi pengamen yang terekam kamera sedang melakukan tindakan yang membahayakan. Pasalnya, pengamen tersebut menusuk salah satu ban mobil saat lampu merah. Aksi tersebut diunggah oleh akun Instagram @medanku dan juga @medantol. Melalui video yang diunggah, terlihat pengamen tersebut beradu argumen dengan salah satu pengendara mobil sebelum melakukan aksinya. Kejadian ini terjadi diduga karena pengamen tidak diberi uang sehingga nekat menusuk ban mobil tersebut. Berdasarkan keterangan melalui akun Instagram yang mengunggah video ini, kejadian tersebut terjadi di Jalan Gatsu, Medan. Pemilik akun tersebut lantas mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati, terlebih saat melintasi lampu merah di wilayah tersebut.